Dibilang tertekan sih sebenarnya tertekan karena nggak kelar-kelar itu aja. Dari pihak kita sih alhamdulillah nggak ada, cuma kan dari pihak tergugatnya kan dia kan ada kerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan, jadi sidang jadi tertunda dua minggu dari pihak kita. Jujur tadi pun gue ngomong gue minta seminggu, cuma karena ini udah masuk pembuktian saksi, tidak mungkin tidak ada tergugat, karena ntar pasti bolak sama aja bolak-balik, jadi mendingan sekalian. Benarkah karena proses cerai tak kunjung usai, Masayu menangis di pengadilan?